Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semuanya. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga tetap sehat-sehat selalu. Pada video kali ini saya akan memberikan tutorial bagaimana cara membuat video animasi dari muka kita. Kita nggak perlu bikin video, tapi hanya perlu pakai foto. Kemudian otomatis fotonya akan menjadi animasi dan bisa mengucapkan apa yang kita inginkan. Caranya cukup mudah, bisa pantau terus video saya. Kita akan coba membuat animasinya menggunakan Canva, teman-teman. Caranya silakan Anda login ke akun Canva. Di sini saya menggunakan akun Canva for Education. Kemudian di sini kita harus mengubah menjadi bahasa Inggris biar keluar untuk aplikasinya. Silahkan diubah di pengaturan akunnya. Kemudian nanti teman-teman ubah ke dalam bahasa Inggris di bagian ini ya. Silahkan diubah. English US. Oke, lanjut. Sekarang silakan kembali ke halaman awal Canva. Kemudian pilih presentation. Lalu pilih presentation ini yang blank. Oke, kita akan buat videonya. Caranya seperti ini, cukup mudah. Kita tambahkan di sini misalnya teks, misalnya kita membuat materi, kita pakai AI-nya Canva, klik ini. Kemudian pilih Magic Red. Oke, sekarang saya akan coba bikin materi misalnya. Lalu enter ya. Nah, ini. Langsung otomatis ada kontennya. Nah, nanti ini akan kita buat menjadi text to voice ya. Kemudian kita klik apps. Kemudian di search Canva apps, ketik di ID lalu enter. Ini ada di ID, Anda klik lalu pilih use. Kemudian silakan klik connect. Nah, kemudian presenternya kita upload dulu. Foto kita ya. Oke, jadi ternyata ini tidak perlu ya. Maaf, ini kita hapus aja karena animasinya berada di sini ya. Sambil menunggu kita bisa, nah sudah masuk ya. Kita pilih presenternya, kita gunakan yang muka kita ini. Kemudian what should they say, kita ubah isinya menjadi ini. Jadi ini yang akan diucapkan oleh AI. Kita copas di sini. Kemudian choose language-nya, kita pilih bahasa Indonesia. Indonesian. Nah, ini. Lalu pilih voice-nya siapa? Di sini ada dua ya, Ardi dan Gadis. Kita pilih ya Ardi. Kalau sudah selesai, kita klik generate presenter. Tunggu sampai proses selesai. Oke, sedang proses sambil menunggu selesai. AI-nya menggenerate. Kita atur posisinya. Oke, sekarang coba kita play ya. Ciri-ciri makhluk hidup.
Beberapa ciri-ciri makhluk hidup antara lain memiliki sel-sel sebagai unit dasar kehidupan, mampu melakukan. Seperti itu ya. Coba kita lihat dipresentasikan. Kita lihat persen. Ini ya, full screen ya. Ciri-ciri makhluk hidup. Beberapa ciri-ciri makhluk hidup antara lain memiliki sel-sel sebagai unit dasar kehidupan, mampu melakukan metabolisme, bereproduksi, bertumbuh dan berkembang, bereaksi terhadap rangsangan dari lingkungan, serta dapat beradaptasi dengan lingkungan. Oke, cukup keren ya. Setelah dari sini, bisa Anda share menjadi file MP4. Kemudian silakan di download. Cukup mudah. Jika ada pertanyaan, bisa teman-teman kirim di kolom komentar. Terima kasih. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.